Jadi, Adabi dan Kenzo bertengkar karena Adabi tidak menepati janjinya, yaitu membayar hutangnya. Dan saat Adabi mencoba untuk kabur, uangnya pun terjatuh. Adabi pun menertawakan Kenzo yang mudah ditipu. Lalu Putri Kempot memberitahu bahwa uangnya diambil oleh Kenzo. Oke, selamat menonton part 4-nya. Kasihan Adabi. Adabi, ya udah deh, hutang lupain aja. Hei, Adabi, aku minta maaf. Ya udah, aku maafin. Ini uang kamu. Ya, thank you. Adabi, maafin aku ya, tadi aku udah ngambil uang kamu. Aku maafin kok. Nona, mobil Anda sudah sampai. Guys, masuk yuk. Yeay, mobilnya sudah sampai. Mira, jangan panik. Assalamualaikum. Udah pulang, Nak? Udah. Udah pulang aja nih kamu. Yalah, mama ini bukannya disambut. Assalamualaikum, aku pulang. Dasar ih. Saya apa sih? Hey. Mama mau belanja dulu ya, kamu jaga dulu rumah. Oke. Kayak rumah ini. Gimana ya masuknya? Aku harus cari tempat bersembunyi. Kamu sudah tertangkap ya. Sebulan aku cari kamu. Oh ya, makasih ya, Bu.
kalian gak bisa main ski? Aku bisa kok. Aku pinjemin lagi motor deh. Kenzo. Masa sih aku harus ngejagain rumah? Masa aku ninggalin Tasya di situ? Udahlah. Hati-hati ya di jalan.